Halo guys, selamat malam. Balik lagi di channel Catatan Sopandi. Pada video kali ini, saya akan unboxing kamera mirrorless. Ini Sony NEX 5R. Oke, langsung aja kita buka barangnya. Packingnya sangat aman sekali. Oke, di sini kita dapat kardusnya. Nikon. Oke. Di deskripsi memang tidak dijelaskan untuk produknya apa. Oke, tapi di sini kita dapat kardusnya itu Nikon J5. Oke. Langsung aja kita buka. Oke, di dalam kardusnya enggak ada kosong. Oke, ini dapat colokan. Oke, di sini nama tokonya ya. Ini harga saya dapat di 2,4. Kardusnya kosong, waduh, ada binatang, guys. Sekarang kita lihat barangnya. Oke, seperti yang dijanjiin, karena dusbooknya nggak ada, kita dikasih tas sebagai gantinya. Oke, tasnya lucu sekali ini, digi bag kecil. Oke, sekarang kita cek aja dalamnya. Di sini ada charger, berikut baterainya. Nah, ini baterainya. Oke. Lalu di sini ada strapnya merek Sony. Lalu ini dia kameranya. Di sini tidak ada lagi, kosong. Untuk deskripsi katanya dapat SD card. Oke, ini dia barangnya, guys. Oke, ini Sony NEX 5R. Bisa dilihat. Oke, tampilannya seperti ini, bodinya. Ini masih ada segel toko. Lensanya lensa kit 1855. Oke, sesuai, dia masih enak. Oke, ini kamera jadul banget ya, guys. Nah, ini hotsuitnya nanti kita cek lagi apakah dapet. Oh
ini dia guys, di dalam kita dapet SanDisk Ultra 8 GB. Oke, untuk bodinya ini masih lumayan, baret-baret aja, tinggal dibersihin. Tombol-tombol masih enak. Untuk lensanya. Di sini dia sudah OSS. Ini, oh iya, ini dia udah ada filternya juga. Sekarang langsung aja kita coba cek apakah baterainya terisi. Ya, baterainya sudah agak kembung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini masih ada sisa baterainya 33%. Kita coba cek-cek dahulu. Masih jalan. Oh, ini untuk kirim. Nanti kita cek wifi-nya. Oh, ini ada bekas, kayaknya bekas gambar orangnya nih. Ini dia hasilnya. Sekarang kita coba touchscreennya. Tombolnya sensitif sekali. Ini juga masih oke ya. Ya, agak sedikit ditekan.
minusnya di sini cukup ya.